Segmen ini dibawakan oleh Kuala Lumpur Metropolitan University College. Ya Allah, bau makanan. Sedapnya. Sekarang ni Syah ada dekat KLM Music. Kita juga ada someone yang special. Dan dia juga merupakan ikon untuk KLM Music. Jadi kalau nak tahu siapa orang itu, I can smell the food. Hey. Inilah dia, Chef Adu. Secara ringkas, boleh tak ceritakan pembabitan Chef Adu dalam bidang kulinari ni? Dengan pengalaman saya tu, sebab itulah mereka mengundang saya untuk kata orang tu bersatu padu dengan mereka untuk memantau dia punya culinary department. Apa keistimewaan lagi, kelebihan semua tentang kulinari di KLM sini? KLM sini, boleh. Jom. Jadi apa peranan Chef Adu untuk mempromosikan program kulinari ni? Saya akan kongsi segala aktiviti dengan KLM UC di saya punya Instagram saya, dengan saya punya Facebook. Itu antara kata-kata itu sedikit sebanyak sumbangan saya kepada pelajar-pelajar kat sini. Belajar bidang memasak di KLM UC ni banyak memberi experience untuk orang yang nak belajar memasak. Bagi tahu dekat sini ni macam real, kata tu real experience, real world kitchen. So kalau kitchen dekat betul-betul dekat macam dekat restoran ataupun di hotel-hotel pun, macam gini lah caranya. Okay, saya suka belajar di KLMU kerana di sini semua facilities dia sangat terbaik, dan sebagai student culinary saya dapat kelebihan di KLMU. Memang sedap, meletak. Jadi terima kasih banyak Chef Yayut. Kalau pelajar-pelajar ni habis belajar kan, apa yang diorang boleh buat? Bidang culinary ni, kata orang sampai bila-bila pun tak akan pupus. Jadi selepas daripada sini, mungkin diorang boleh join hotel, boleh bisnes sendiri. Tetapi yang pentingnya sebab kita ada knowledge ataupun kita ada pengetahuan. Kalau korang nak belajar dekat KLMUC ni, korang boleh search laman web yang ada dekat bawah. Okay, apa-apa pun, KLMUC ni memang meletak!